bersama bekerja dan bekerja sama. Saya ingin sekarang beberapa poin ini kalau bisa paham sebentar. Sungguh apa? Alangkah baik ya. Dan indahnya apabila saudara-saudara yang sama dengan rumput. Ini tidak lama, tapi meminta perhatian supaya setengah jam bisa selesai. Jadi orang yang bersama bekerja itu polanya dilihat dari bagian ini, saudara akan terbantu, saya juga akan terbantu melihat polanya kita ada di pola mana. Kotak-kotak ini adalah kotak kerja. Orang yang ada di dalam kotak ini adalah orang-orang yang bekerja. Tapi kalau saudara perhatikan, kotak yang A, kelompok himpunan A, itu bersama pekerja. Betul? Betul. Mereka ada dalam satu kotak yang sama atau terpisah? Terpisah. Mereka tidak bersama bekerja. Tidak. Walaupun bekerjanya sama, tapi tidak bersama bekerja. Kalau kotak B, mereka bekerja sama atau bersama bekerja? Bersama bekerja. Bersama bekerja. Kalau kotak C, mereka bekerja sama. Iya, jadi mereka bersama bekerja dan bekerja sama. Jadi bekerja sama, kalau saudara punya kecakapan bekerja melayani, kemudian masing-masing ya dengan beda-beda, tapi saling tidak terkonek satu dengan yang lain, tidak terhubung satu dengan yang lain, ini gampang karena cuma mau perintah diri sendiri. Kalau ini tidak pusing ke sebelah, yang ke teman lain, mereka masing-masing. Tapi kalau ini mereka saling terkait, tetapi saling tidak terkoordinasi. Mereka satu tim, tetapi berjalan masing-masing. Kalau ini satu tim mereka, tapi mereka ada memiliki koneksi ya, ada hubungan. Si satu pakai nomor ya. Satu, dua, orang tiga dan orang empat terkonek dengan orang inti. Ini lihat jalurnya ada. Ini
kategori ada, ini ada, terkonek, dan ada koneksi. Ada banyak orang rajin, tapi rajinnya bermasalah. Karena rajin sih rajin, tapi kalau dia tidak memiliki karakter untuk bisa bekerja sama, itu akan menjadi troublemaker. Paham ini? Karena dia terbiasa bekerja sendiri. Kalau orang cakap di sini, makanya secara teori ini kan belajar agak umum ya, belum baca ayat. Kalau menjadi seorang pemimpin, tidak boleh harus spesialis, harus generalis. Orang bisa banyak, tapi sedikit-sedikit. Tapi kalau orang menjadi orang generalis, tidak bisa spesialis. Jadi generalis itu adalah orang yang bisa mengkoordinir semua bagian-bagian yang berbeda. Dan untuk umat yang layak kadang-kadang sering bermasalah di sini. Bersama-sama semua ada bekerja, ya. Tapi bekerja secara sama. Ini kalau bersama sih semua ada bergerak. Tapi semua bekerja dalam satu tujuan yang sama, belum tentu. Mau Tuhan berkati. Amin. Mau Tuhan berkati gereja kita. Amin. Tadi kan kemana Tuhan memerintahkan berkat? Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kalau berkat itu jangan hukum jasmani materi. Amin. Kalau sudah ada ini ada itu pasti itu tentu. Ya. Karena iblis pun bisa memberi sesuatu. Jadi kalau saudara ukur materi, saya tertawa dengan orang yang mengukur sukses itu, berkat itu materi. Karena materi tanpa hikmat dari Tuhan, 1 triliun habis dalam 1 minggu. Betul? Itu sebabnya berkat yang dimaksud adalah spiritual blessing, baru dia kelihatan di tanda-tanda natural blessing. Jadi intinya adalah spiritual. Oke, mari kita lihat 10 menit, 20 menit terakhir. Kita dapat bekerja sama. Ini bukan bersama bekerja saja. Kita dapat bekerja sama dengan baik jika memiliki satu visi yang sama. Baca Amsal 29 ayat 18. Yang terkasih Bapak Adian, Bapak Adian punya prospek ke depan, maju terus. Amsal 29 ayat 18. Ya. Bila tiada wakil, menjadi nyala layak. Ya. Adalah orang yang berpegang pada hukum. Ya. Jadi yang pertama supaya bisa bekerja sama itu apa? Visi. Kata di dalam bahasa Inggris, coba lihat, ada yang punya bahasa Inggris? Nanti Bapak Amos baca, tolong kasih lagi Bapak Amos bisa berbahasa Inggris, cuma bahasa Sanskerta terus. Kata tadi Amsal berapa? 18 di James, coba lihat. Haleluya. Telah mati. Sudah tepat ya. Ada. Mana ada? Ada. Oh ya, yang lain. Ada. Ada. Serta belakang. Apa yang kata? Is my vision. We are. Cuma saja. Yeah. It's now vision. The people. Yes. There is. Yes. Itu sampai situ. Haleluya. Apa yang ada pada saudara? Coba. Jess. Baca lagi. Where there is no
vision, the people perish. Di mana tidak ada apa? Visi. Visi ini imajinasi, mau kemana kita? Mau kemana kita bergerak gereja? Kita punya gereja visinya apa? Menjadi serupa Kristus, bekerja sama seperti Kristus dengan Bapa, dengan Roh Kudus, pekerjaannya luar biasa. Jadi untuk supaya tercapai umat yang layak, kita harus bukan cuma bersama-sama bekerja, tapi masing-masing lakukan sendiri. Tapi bekerja sama. Supaya bekerja bisa sama, harus satu visi. Harus satu visi. Harga mati itu NKRI. Pancasila dasarnya. Saya kasih sebuah data. Yugoslavia dan Indonesia sama-sama negara multi etnis. Tapi Indonesia bisa bertahan sampai sekarang utuh. Yugoslavia sudah pecahkan. Gara-gara ada satu falsafah Pancasila, satu dasar. Itu pengaruhnya kalau ada satu tujuan, satu visi. Kalau gereja kita tidak punya visi, tak lama kita terlalu besar, hancur, berantakan. Ya, jadi yang pertama harus ada satu visi yang sama. Kalau tidak akan tarik menarik. Satu tarik ke sana, satu tujuannya supaya terkenal, satu tujuannya supaya diberkati, satu tujuannya supaya besar dan lain-lain. Tapi visi kita satu, menjadi serupa Kristus. Kita tepuk tangan bagi Tuhan. Mohon Natalan serupa Kristus. Pasca serupa Kristus. Ibadah raya serupa Kristus. Jengit serupa Kristus. Sedangkan babedah serupa Kristus. Artinya semuanya berpatokan kepada Kristus. Kita pilih satu visi, amin. Yang tidak satu visi tidak bisa maju. Karena banyak tenaga akan habis di perbedaan-perbedaan. Debat, adu argumen, salah paham. Itu sebabnya seorang pemimpin yang kuat, dia tidak merasa rugi kalau tidak satu visi itu tidak ada di sekitar dia. Amin. Tidak merasa rugi. Karena lebih banyak beban kalau tidak satu visi. Karena orang tidak satu visi bisa bekerja sama? Tidak bisa. Dia akan di bloknya A, masing-masing dengan agendanya sendiri-sendiri. Yang kedua, harus ada Kolose 3:23-24. Kolose 3:23-24. Baik, cepat. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah kamu apa itu. Katakan amin. Jadi semua demi Tuhan. Tiup balon demi Tuhan. Pasang spanduk demi Tuhan. Semua demi Tuhan. Koran terpasang. Mati kosannya kita gampang. Koran dari Papa. Pasang, oh salah. Ganti. Pasang lagi, oh ganti. Ikut saja demi Tuhan dimuliakan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Kita mau apa? Demi Tuhan. Bukan demi nama baik gereja lokal, tapi demi Tuhan. Kalau seperti ini kita bisa kerjasama. Kalau demi orang punya nama, nanti apa orang bilang? Yang penting adalah apa Tuhan bilang. Amin. Katakan amin. Amin. Demi kepentingan siapa kita Natalan? Demi kepentingan Tuhan. Capek, rugi? Tidak. Karena kepentingan Tuhan. Kalau semua untuk Tuhan, kenapa saya tidak rugi? Karena saya mengasihi Tuhan. Saudara tidak akan pernah rasa rugi untuk orang yang saudara kasihi. Saudara capek-capek, tidak akan rugi. Nah Tuhan kurang apa untuk pelayan dan dia dikasih? Dia tidak ada yang kurang. Ya oke, yang ketiga.
kita setelah punya alasan motif ini ya, visi baru motif. Motif demi Tuhan. Yang ketiga, Hosea 4 ayat 6. Next. Hosea 4 ayat 6. Next. Jadi untuk dapat bekerja sebagai tujuannya untuk menjadi umat yang layak, kita bukan cuma bersama bekerja, ini persiapan untuk semua dan besok, tapi kita juga bisa bekerja sama. Nah, bagaimana kita bisa bekerja sama? Kita punya satu visi. Kedua, motifnya demi Tuhan. Amin. Ketiga, kita harus masih 4 dan 6. Umat itu binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imammu. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya, saudara mau bekerja sama itu bisa bagus berjalan. Kita harus memiliki pengetahuan atau informasi yang sama. Kita mau bikin di mana, tanggal berapa, kita mau acara apa, kita mau makan seperti apa, kita mau cari berkat dana seperti apa. Itu satu informasi semuanya. Karena itu jadi patokan untuk persiapan apapun yang kita kerja. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita tidak seperti pola di kotak A, masing-masing berdiri sendiri, bisa-bisa arahnya berbeda-beda. Tapi kalau informasinya satu, itu sebabnya perlu informasi. Saudara buka kalau dapat pemberitahuan, dan informasi itu selalu progresif ya. Ada yang berubah, ada yang diedit, ada yang ditambahkan, ada yang dikurangkan. Karena informasi itu perlu supaya bisa bekerja bekerja sama. Oh, kita pemberitahu A, karena dia kan oleh kan. Oh, kita pemberitahu, jadi kita salah karena kita mental. Kita hanya bikin begitu. Ya, kita kasih anak dia tahu, dia berusaha kasih tahu, cuma dia lupa. Jadi kurang tahu dengan tidak tahu itu berbahaya kalau mau bekerja sama. Betul. Kita harus sama tahu. Sama tahu, sama-sama tahu supaya nanti ada poin koordinasi. Orang tidak bisa berkoordinasi kalau tidak punya informasi yang sama. Kurang pengetahuan itu berbahaya. Kurang tahu itu, katakan kurang tahu, itu berbahaya. Ya, karena kurang tahu itu bisa menjadi misunderstanding, miss communication, miss apalagi miss semua. Yang keempat, waktu tinggal 7 menit. Roma 12:16. Next. Roma 12:16. Bagaimana bekerja sama? Karena bersama bekerja gampang, tapi bekerja sama itu satu hal yang berbeda. Amin, Pak Amos. Roma 12:14. Next. Ya, masih. Roma 14 ayat 15. Roma 14 ayat 15. Next. Roma 14 ayat 15. Sebab jika kau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang kau makan, maka kau tidak dibagi menurut kebiasaan. Janganlah kau membiasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena bersih pelan di dunia. Ya. Saudara, kalau poin ini kita mau bekerja sama, apa lebih bahasa? Saling menghargai. Menghargai. Saling menghargai itu penting.
Karena kalau orang tidak suka saling menghargai, orang akan seperti menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hargai waktu orang, misalnya dia setunggu petoran dari jam 1 misalnya. Toran tiba jam 4, kalau toran cuma tertawa-tertawa dan minta maaf, berarti toran tidak hargai kita tuh orang berkeram, berarti petunggu kan. Kalau saling menghargai, itu baru bisa bekerja sama. Saya tanya untuk orang-orang yang di dunia bisnis, kalau janji ketemu dengan klien, janji ketemu dengan bos, bukan kontrak kerja, kalau saudara datang misalnya setengah jam terlambat, jadilah kontraknya batal. Dan kita bisa dituntut kalau sudah terlanjur kontrak terus tidak on time, kita bisa dituntut balik. Penalti namanya, ada kena denda. Halo, harus tadi menghargai. Jadi sebagaimana saya capek menunggu orang, saya juga harus tahu bahwa orang juga bisa capek tunggu saya. Betul? Ya, cuma berapa yang berapa itu. Amin. Coba yang bisa Tuhan bilangkan, kesanalah aku memerintahkan berkat. Kemana? Ke Tiberias Junai. Karena kita rukun, diam, duduk, diam, rukun bersama. Nah, kalau kita rukun bersama, maka poin yang harus kita kembangkan, saling menghargai. Bila di kanan, saling menghargai Tuhan. Tanya berapa mata pihak? Tidak boleh kan? Kalau pengen dihargai, harus menghargai tenaga orang. Contoh menghargai tenaga orang. Orang lagi bapel, sudah dikit lagi dari PC itu sudah lewat. Dia apa lewat? Gimana kan tugas bapel? Tapi tugas berlewat. Tidak ada rasa menghargai. Tidak ada rasa menghargai. Kadang-kadang kita izin, boleh bilang boleh. Nah, kalau lewat. Kalau dia bilang permisi nanti kalau kelar baru boleh lewat. Tunggu. Karena ada satu pembantu rumah tangga di Sulawesi Tengah, kalau orang melewat habis dia bapel, nanti sore baru lewat, boleh lewat. Nanti dia marah, butuh apa yang bapel? Untuk supaya orang menikmati lewat. Tapi saudara tetap harus saling menghargai. Amin. Kalau orang dapat 1 juta, oh, luar biasa kan? Orang cuma dapat 50 ribu. 50 ribu. Tetap, 50. 1 juta, yes. Itu lebih perjuangan tau. Yeah, lebih penghargaan perlu, amin. Yeah. Karena untuk mendapatkan 1 juta bagi orang-orang besar, gampang. Tapi bagi orang-orang yang tidak terkenal, 50 ribu itu yang tidak gampang mendapat. Kecuali berdoa sebagai orang berdekir. Yang kelima, Ibrani 13 ayat 17. Pak menit lagi saya. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Taatilah pemimpin-pemimpinmu supaya pemimpin tidak keluh kesah mengerjakan tugas. Pemimpin di CG, pemimpin di TKN, kalau saudara lancar-lancar melakukan walaupun tidak semudah yang kita bayangkan, tapi saudara tetap semangat, saya yakin TK akan semangat. Ya. TK tetap semangat, TK begitu. Walaupun tidak semudah yang kita bayangkan, tapi saudara hargai pemimpinmu karena ada garis komando. Lihat ini dan ini, ya. Dia kalau terkonek dengan 1, 2, 3, 4. Ini leluasa untuk jadi pemimpin. Karena apa? Ada, saya kasih istilah, taat instruksi. Yang paling menyebabkan orang, itu orang pengen nuansa merah. Ya, karena merah kita suka yang kuning, kenapa? Ya kan? Kalau kamu suka kuning, tapi nanti tahun depan, karena sekarang lagi merah. Oke? Okay? Itu tak instruksi itu penting supaya bisa bekerja sama-sama. Kalau kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kalau kerja sama-sama, senanglah hati.
lagi lagu. Kalau kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kalau kerja sama-sama, senanglah hati. Yang sekolah ini kerja, kerjaku semuanya bagi bagi Tuhan. Kalau kerja sama-sama, senanglah hati. Nanti menyanyi di hari Minggu, suka? Haleluya. Taat instruksi itu penting. Yang ke sudah bapak suatu. Nah, yang keenam 1 Korintus 11 ayat 33. Nah, taruh di mana nih? Nah, di sini. 1 Korintus 11 ayat 33. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. 23.
sesuatu itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhan. Bilang haleluya. Haleluya. Kalau mau bekerja sama, harus kembangkan tanggung jawab. Kalau saudara bawa sesapu dari belakang ke depan, yang harus dikembalikan ke belakang siapa? Kita sendiri. Kalau kita yang bawa barang, kita yang bawa pulang. Kalau kita yang atur, misalnya kita ada di atas sana. Biasa itu misalnya contoh tempat main soalnya di tempat. Karena kalau tidak terbiasa tanggung jawab, berkelar, langsung tahu, langsung pulang. Tidur, pun tikus bawa lagi cumai. Itu orang bagian di sini, mau cari mana cumai. Padahal ada yang bertambah, tidak dikembalikan oleh orang yang memakainya. Itu kecil, bahkan ayat itu bilang, tanggung jawab dimulai dari perkara-perkara kecil. Saya kasih contoh, paling banyak kejadian di, coba bawa kemari itu, tuh botol, gelas aqua. Gelas aqua, ya itu. Paling banyak kejadian, nanti kita tolong jadi pemeran. Tanya, siapa punya air minum? Nggak tahu. Nyanyi saya habis, seruput sedikit, lepas. Setelah dia, mana tak punya, ambil baru. Betul? Itu kebiasaannya. Tidak baik. Tidak bertanggung jawab. Kok orang lain mau minum kan sudah boleh, tuh? Nggak boleh. Akhirnya buang, tuh. Kemudian rambu-rambu dibeli kan namanya doi mungkin kan. Tapi satu waktu kalau orang tidak ada doi, Tuhan bilang, ya kecil-kecil begitu pada ente. Padahal kalau kita punya tandai cucu di sebelah mana kan, di huruf A, cuk, itu tak punya. Kalau tak sama, kita tahu tak punya. Tapi kita bertanggung jawab untuk air minum itu habis-habis itu. Apa itu? Tong sama. Kebanyakan karakter begini membuat kacau orang. Kan pekerjaan bertambah kan? Iya. Yang paling sering itu cleaning service. Habis minum taruh, habis itu taruh, buang sampah sembarangan. Karena tidak terbiasa tanggung jawab, orang lain jadi kurang suka cita. Gara-gara kita, tapi kita tidak seperti itu. Terima kasih. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Setia dari perkara kecil, bertanggung jawab dari hal-hal yang kecil, beli paku 5.000. Kita pakai nota, itu tanggung jawab. Supaya apa? Bisa semua berjalan dengan baik. Kita bukan cuma bersama bekerja di gereja, tapi bisa bekerja sama. Dan ayat tadi bilang, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.